Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat Kolpri, welcome back to my channel. Oke, kali ini Kolpri bakal nge-review mainan yang keren, dan ini figur. Kira-kira figur apa ya yang akan Kolpri bahas kali ini? Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke. Ya, oke sobat Degester atau sobat Kolpri, buat yang menyaksikan video ini, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat menonton. Oke, kali ini Kolpri bakal nge-review mainan yang benar-benar bikin kita nostalgia ya. Apalagi buat anak-anak tahun 90-an pasti tahu lah ya mainan ini atau figur ini. Dan yang jelas ini keren banget. Kira-kira apa itu? Ya, ini dia. Ini adalah Ultraman. Dan kalau kalian tahu ini Ultraman apa, kalian berarti emang keren banget. Ya, ini Ultraman 3. Cuma ini yang versi Dark 3-nya. Nah, Ultraman 3 ini keren banget kalau menurut Kolpri ya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan ini bikin kita nostalgia banget ya, karena Ultraman itu dulu filmnya atau acaranya itu di Indosiar ya, setiap minggu pagi. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak tahun 90-an, kalau kalian masih ingat, itu Ultraman tuh wajib ditonton tuh pas minggu pagi. Nah, minggu pagi itu waktunya anak-anak dulu bangun pagi demi nonton animasi-animasi lainnya ya, terutama Ultraman nih. Oke, jadi dulu Kolpri itu seneng banget sama Ultraman waktu kecil, dan alhamdulillah ini bisa kebeli figur Ultramannya. Ini yang kami punya ini Ultraman Dark 3. Nah, sempat nonton sih serialnya Ultraman 3, cuma di versi kasetnya atau di CD-nya. Nah, untuk ini dia sih detailnya seperti ini ya. Detail depan, detail belakangnya. Nah, sayangnya ini Ultraman keluaran tahun 2013, Bandai. Dia made in China ya. Di kakinya dia kayak ada cap gitu. Dan ini Ultramannya kurang begitu detail, tapi ini lumayan sih kalau buat di koleksi. Ini keren banget nih sobat Kolpri. Ini belakangnya harusnya sama dengan ini, warnanya silver. Cuma ini dia hitam polos. Jadi belakangnya dipolosin sama si Tsuburaya Product ini, atau dari brand Bandainya ini dipolosin sengaja. Tapi depannya dia didesain sesuai dengan di filmnya atau di seri animasinya ya. Ini di kartunya aja nih, dia sesuai nih, warnanya silver, dan ini ada warna hitam-hitamnya juga ya. Terus cahayanya ini yang biru nih, kekuatan powernya sesuai tuh, termasuk matanya. Matanya juga sesuai, dan ini keren banget sih ya. Tuh masih original tuh, ini masih belum dilepas nih. Ini sempat beli waktu itu di tahun 2016 apa ya, di Toy City. Ini keren banget sih. Kalau dulu ya, kalau dulu nih, kalau dulu itu figurnya sekitar tingginya nih agak segini nih, tinggi lebih tinggi lagi dikit ya, kurang lebih hampir 25 cm atau 30-an lah, tapi nggak nyampe 30 cm sih, kayaknya sih kurang lebih ya 25 cm ke bawah dikit. Nah, dulu tingginya segitu ya, ya 25 cm seginian lah. Nah, cuma sekarang Tsuburaya Product dan produk Bandai ini juga dia ngeluarin yang ukurannya segini nih, kecil tapi nggak terlalu kecil banget, dan ini pas buat dimainin sama anak-anak nih, tangan anak-anak, jadi dia ngegenggamnya enak. Kalau dulu waktu tahun-tahun berapa ya, 2004 apa, kalau nggak salah sih ya, pokoknya yang dulu banget seri Ultraman itu tuh gede-gede, jadi kalau buat dimainin di tangan anak-anak kurang pas, agak kelebihan dikit gitu untuk ukuran size-nya.
Nah, sekarang dibuatnya itu yang lebih kecil lah, nggak kecil banget sih, sedang lah ukurannya. Ya oke, okay. Dan ini untuk harganya sih 109.000 harga aslinya. Tapi kemarin-kemarin sempat cek di online, gile sobat Kolpri, harganya ya, harganya itu sekitar 110 sampai dengan 150 Ultraman-nya doang nih. Ya. Tapi ada juga yang jual 200, tapi itu udah kelebihan tuh. Tapi enggak tahu juga sih. Yang jelas sih sekitar 110-an ya sampai 150. Tapi kalau untuk harga scanannya itu dia 109.000. Kemarin juga ada yang jual sih, lihat sekitar 100.000-an juga ada. Nah, seperti ini tampilannya. Dan ini keren banget. Original Suburaya produk Bandai ya, di seri nomor 26. Ini Dark 3. Keren sih. Oke. Next video kayaknya bakal nge-review Ultraman lagi. Dan nanti juga bakal di-review monsternya. Kolpri juga punya monsternya atau kaijunya ya. Nanti akan dibahas di video berikutnya. Jika kalian suka video ini, ingat jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Kolpri Daikesku. Oke, sekian review kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam satu hobi, hanya mainan yang membawa keuntungan dan dapat jalin silaturahmi kita. Oke, see you next video. Bye-bye.